bisa ngarep. View-nya bagus banget. Kita di tepat di bukit di ketinggian 2000-an meter lebih, 2050-an meter lebih. Suhunya 9 derajat. Tadi malam saya paling prepare daripada 3 malam sebelumnya. 3 malam sebelumnya tidur udah sembarangan dah tidurnya. Untuk cendih malam ya, saya enggak mau sembarangan. Saya persiapkan dengan baik, udah pakai velvet, pakai tenda, pakai sleeping bag, masih pakai jaket double, pakai baju 3 nih. Pakai sarung tangan double 2 juga, kaki celana aku ikut pakai Telravia nih biar anginnya gak masuk. Wah, akhirnya bisa menikmati malam ini. Mantap. Salam offroad, go. Tapi gak pernah kapok ya? Tapi gak pernah kapok. Kangen pilek. Emang jadi pileknya ini kayaknya. Setiap malam kalau saya itu tidurnya di tetap di ambulan sambil jaga ambulan. Nah, gitu. Boleh kasih lihat amat di mana tidurnya? Ini nih, di sini. Nah, ini. Nah, di sini tidurnya. Ini katanya teman-teman dinginnya sampai 9 derajat. Dingin banget. Ini kita lagi menikmati hidup ini, beneran. Dinginnya dapat, pemandangannya luar biasa ini. Ini kita di Sulawesi Tribut 2024. Kita masih hari ke 5 ya, hari ke 5. Ya, masih panjang. Mungkin ada sekitar 15 hari lagi baru kita finish. Dan mendakinya juga masih jauh. Masih, kita di ketinggian 2080. Nanti kita sampai ke puncak Barubu namanya, kalau tidak salah itu puncak Barubu itu 2300 mdpl. Tapi medannya, Anda bisa lihat, orang jalan kaki aja susah. Nah, lihat ya, orang jalan kaki susah. Oke kawan, terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat di Sulawesi Tribut 24. Aman
Yang kiri terus. Tapi hasilnya gimana lo? Kakinya kayak gini. Terus gini. Tracknya luar biasa. Semangat tetap bro. Salam bro, go. Asik ya. Hai. Go. Win. Terus, mantap. Pagi, gimana? Gimana tidurnya semalam? Tidur semalam nyenyak. Cuman AC-nya, temperaturnya rusak, nggak bisa dikecilin. Remnya ditahan, bang. Ini posisi mobil di mana, Om? Udah di mana ini? Udah satu rangkaian. Aman semua. Area Didi. Gimana menurut teman-teman jalur trek kita ini? Ini naiknya cukup tinggi teman-teman. Cukup tinggi. Dengan jalan yang sempit. Jalur batu kiri kanan licin. Minim pinching point. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saksikan sesaat lagi. Tarik, Ahmad. Ayo tarik. Aduh, ini jalan kita harus selalu pakai wind. Jadi karena begitu licin ya, kita harus selalu pakai winds untuk berjalan. Ya paling 10 meter lah, 10 meter. Ya beginilah. Makanya ikut yuk Sulawesi Tribut. Begitu. Dan harus nunggu teman di belakangnya lagi. Ya, setiap kali kita selesai nge-win, berarti kita, karena saya paling depan ini, maka saya harus nunggu teman di belakang untuk nyantol di mobil kita.
Jadi mobil belakang udah nggak pakai winching point lagi, winching pointnya mobil ini. Oke, dokter siap. Cukup, dokter, cukup. Woi, enak sekali. Ingin ini urip songo yang ini, dokter. Bahagia nih. Masih ini gini alas bisa turu. Ya, cuti mana ya, yang order pijet bisa hubungi ke nomor yang bawah ini.